sayangnya. Dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Sekarang kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kami yakin dan percaya bahwa kami selalu dalam kondisi baik hanya karena kemurahan-Mu saja. Bapa, pada pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami, Bapa, supaya kami hanya mendengar suara-Mu saja dan kehendak-Mu yang dinyatakan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, ya Tuhan, supaya kami juga boleh layak di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pembacaan firman diambil dari Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16, saya akan bacakan firman Tuhan demikian. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah doa untuk petugas kesehatan. Saat ini, bangsa Indonesia bersama bangsa-bangsa lain di seluruh dunia menghadapi tantangan yang sama, yaitu tantangan berjuang melawan virus COVID-19. Sejak kemunculannya di akhir tahun 2019 hingga hari ini, virus COVID-19 telah menjangkiti lebih dari 20 juta orang dan menyebabkan kematian lebih dari 800 ribu orang di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia, sudah ada lebih dari 190 ribu orang yang menderita sakit akibat virus ini dan sudah lebih dari 8 ribu orang yang meninggal. Melihat angka yang begitu besar, kita mengingat adalah tenaga kesehatan, para dokter, para perawat, ahli laboratorium, para peneliti, para apoteker, semua petugas di rumah sakit, di klinik, termasuk juga para petugas kebersihannya, petugas mobil ambulans, dan para medis lainnya. Mereka ini adalah petugas garda terdepan yang berjuang melawan virus COVID-19. Tanpa kenal lelah, mereka berupaya merawat setiap pasien yang terus berdatangan supaya para pasien bisa pulih kembali. Mereka ini layak disebut sebagai pahlawan. Melihat beban berat yang harus dihadapi oleh para petugas kesehatan, kita bisa memahami bahwa mereka pun bisa saja mengalami kelelahan, mengalami kekhawatiran, kesedihan, putus asa, dan juga terimbas dari penyakit yang sedang ditangani. Di sini kita sebagai anak-anak Tuhan terpanggil untuk melakukan tugas panggilan kita. Apa yang bisa kita lakukan? Dalam Yakobus 5 ayat 16 tadi disebutkan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini? Bapak Ibu, satu, disebutkan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Kita belajar mengikuti teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajar kita untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya. Tuhan Yesus sudah memberi teladan dengan mendoakan orang lain. Dengan mendoakan orang lain, kita menunjukkan kasih, kepedulian kepada orang lain, saling menopang untuk meringankan beban, dan dengan demikian kita juga sedang mentaati perintah Tuhan Yesus. Dua, dikatakan supaya kamu sembuh. Dalam kalimat lain dikatakan supaya keadaanmu menjadi baik. Dalam doa yang kita naikkan kepada Tuhan, kita imani bahwa Tuhan akan mengaruniakan segala yang baik kepada orang yang kita doakan.
keadaan mereka akan menjadi lebih baik, tetap kuat, bersemangat dalam menjalankan tugas dan dalam menjalankan kehidupannya. Dalam keadaan sulit, tetap mereka merasakan pengharapan, damai sejahtera, dan juga sukacita. Ada pertolongan dan perlindungan dari Tuhan atas kondisi mereka, dan juga kita imani bahwa kondisi keluarga mereka pun akan dalam kondisi baik. Ketiga, di ayat 16 dikatakan juga, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kuasa doa tidak perlu diragukan lagi. Kuncinya adalah keyakinan dan iman. Sebuah doa yang dipanjatkan dengan rasa percaya akan sanggup membawa dampak besar dan perubahan positif bagi orang lain. Lewat doa, kita bisa membawa mereka ke dalam keselamatan. Tuhan sanggup menjamah orang yang kita doakan, dan orang itu akan mengalami hal dahsyat di dalam kehidupannya. Sebuah doa yang sungguh-sungguh tidak akan pernah sia-sia. Sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa terlibat untuk mendukung pekerjaan dan perjuangan para petugas medis, para tenaga kesehatan. Kita lakukan melalui doa-doa pribadi kita, di dalam doa keluarga, di dalam doa syafaat di gereja, maupun dalam doa kegiatan Sabtu pagi hari ini. Tidak hanya kepada petugas medis yang berjuang di garis depan melawan virus COVID-19, namun juga kepada petugas medis secara keseluruhan yang berbakti melayani masyarakat dan bangsa. Di akhir renungan ini, Bapak Ibu, saya mau menyatakan untuk Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang berperan sebagai tenaga medis, tetaplah semangat, tetap kuat, dan selalu berpengharapan. Jalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, sebab ada banyak orang-orang yang mengasihi dan mendoakan Bapak Ibu dengan tulus, dengan penuh kasih. Supaya dalam kondisi apapun, Bapak Ibu dalam kondisi baik, demikian juga keluarga Bapak Ibu semua. Kiranya doa yang kita naikkan bisa menjadi kekuatan dan penghiburan untuk Bapak Ibu semua. Sedangkan untuk kita, jemaat semua, marilah kita saling mendoakan. Kita dukung dalam doa para tenaga medis kita. Kita imani bahwa Tuhan Yesus yang penuh kuasa akan berkarya dengan cara yang dahsyat. Kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita saling mendoakan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar ya Bapa, di mana kami diingatkan kembali untuk saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Beri kami kerendahan hati, kepedulian, dan rasa kasih yang tulus untuk kami mampu dan kami setia mendoakan orang lain. Roh Kudus yang akan memampukan kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saat ini kami mengingat para petugas kesehatan. Tuhan, tolong mereka, beri kekuatan, beri semangat, sukacita, perlindungan, dan pengharapan. Berkati mereka dan berkati keluarganya juga. Kami percaya Tuhan Yesus sanggup menjamah dan menyatakan kuasanya bagi mereka semua. Inilah doa dan pengharapan kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yeah.
Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan yang penuh kasih, Allah yang senantiasa menolong dan menopang kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas firman yang telah kau nyatakan bagi kami saat ini. Biarlah kami berkomitmen kembali untuk tetap berpegang kepada firman-Mu dan senantiasa kami pakai sebagai pedoman kehidupan kami hari lepas hari. Perlengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan untuk setia memegang dan menjalani apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, pada saat ini kami menaikkan syafaat kami untuk saudara-saudari, sahabat, teman-teman kami yang sedang sakit, sedang dalam proses perawatan, ataupun dalam proses pemulihan. Terkhusus kami mengingat saudara-saudari terkasih kami, Saudari Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larastiati, Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Ibu Naomi Iskak, Bapak Sabto Raharjo, Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth, Bapak Jo Sunarjo, Bapak Saryanto, Bapak Subarno, Ibu Yunian Rosa Lestari, Saudara Katon Prilaksono, Bapak Bambang Sulistiono, Bapak dan Ibu Setio Gunawan. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, hadirlah dalam kehidupan umat-Mu ini. Berkatilah upaya-upaya yang dilakukan dalam proses pemulihan saudara-saudari kami ini. Baik melalui obat-obatan, tindakan medis, maupun pendampingan dari keluarga. Kiranya saudara-saudari terkasih kami ini memperoleh kemuliaan yang berasal dari Engkau saja. Saat ini secara khusus kami berdoa bagi orang tua kami, warga Adi Yuswo di gereja ini. Kami mengingat Ibu Kusnandiah Bejo Prawoto, Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sri Kasilah Sunarto, Ibu Sunarsih Mulyo Sutarjo, Ibu Sarminah Sadiman, Bapak dan Ibu Gatot Raharjo, Ibu Sukarti, Ibu Sih Muwarni Rahayu, Bapak Harno Hadi, Bapak Soekarno Hadi Subroto, Ibu Amirah Jumadiono, Bapak Pitoyo, Ibu Puji Astuti Sudono, Bapak Ase Mujiono, Bapak Suyitno, Bapak Esparmun. Kiranya Tuhan memberkati dan memelihara orang tua kami ini. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan serta hikmat kepada orang tua kami ini, sehingga orang tua kami ini dapat terpelihara imannya serta kesehatannya. Dan melalui orang tua kami ini, kami pun bisa belajar arti memperjuangkan iman sepanjang hidup. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara atau keluarga-keluarga yang saat ini sedang mengalami berbagai macam pergumulan, baik dalam pekerjaan, usaha, studi, ekonomi, relasi. Mereka yang merindukan pasangan hidup, keluarga muda yang mendambakan keturunan, saudara-saudara kami yang undur dari persekutuan, maupun yang terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami percaya bahwa Engkau mengasihi kami. Tuhan mengerti dan peduli setiap kesusahan dan kerinduan kami. Kiranya Tuhan melawat, Tuhan berikan penghiburan serta kekuatan bagi kami semua. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Mulia, kami juga berdoa bagi gerejamu ini,
Kami mohon berkat Tuhan bagi GKJ Ebenezer. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun dan menyertai umat-Mu ini. Segenap pendeta, majelis, dan anggota jemaat-Mu di sini. Hadirlah ya Tuhan dalam kehidupan umat-Mu ini. Sertailah umat-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan dan pelayanan kami. Agar gereja-Mu ini dapat dimampukan menyatakan karya penyelamatan Allah atas dunia dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Kami saat ini juga berdoa memohon berkat-Mu kepada bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya berikan hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, sehingga para pemimpin kami ini bisa memimpin negara ini dan dengan baik dan mendatangkan damai-Mu atas kami semua. Terlebih di masa pandemi ini, kiranya Tuhan berikan pertolongan, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan bagi para pemimpin, tenaga medis, dokter, perawat, relawan, serta segenap masyarakat, sehingga kami semua bisa tetap semangat bergotong royong bersama-sama menghadapi masa sulit ini dengan penuh pengharapan. Bapa di sorga, inilah seluruh doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami naikkan kepada-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.